siapa? Abangku. Komekanik Bang Isom. Oh, ada, Nusel, ada. Albert. Ada. 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 Jadi eh ya. Jangan ngomongnya di sini dah. Oh, ini ya. Jangan. Ya jangan ngomong sini dah. Kenapa? Ya kita pindah dulu. Ya kita ngecil dulu Albert. Albert kan capek kan dari bandara kan? Iya, tadi bandaranya kayak apa? Pesawatnya ini om, jetnya. Lambat ya. Mabuk ya. Oleng-oleng. Ya udah yuk, kita ngecil dulu. Oleng-oleng bos itu ah. Aduh. Jangan di sini, jangan dikasih tahu di RS. Turuninnya. Jangan digendong. Gak apa-apa ya kan kakinya yang sakit bukan pantatnya. Nah, itu makanya aku digendong sakit. Nanti aku gendong lagi. Kosong kalau ada yang mau ikut. Nih, aku kan lagi sakit. Mas Willy ini kasih aku aja. Karnaval aja. Bagus ya. Atas rusun lah, brother. Atau mau karnaval ya udah. Karnaval tuh. Karnaval lagi di rota. Ini lah. Di ujung. Wah, aku ingat tempat ini ku nih. Wes sini lah. Wes pao. Guys, kalian di mana, guys? Oh, di Karnaval sih di ujung. Nih, Karnaval. Ya, kalian tadi Karnaval sih aku masih di rumah sakit. Ceramain aku, guys. Tolong lah. Ya, bagus ya, jangan ikut balap-balapan sama perang lagi ya. Dadah, Vito tidur aja dah. Vito nenek. Bagus. Gimana lu? OTW Vetra internal enggak tuh? Karnaval. Pin sini, pin sini. Senang-senang aja kok enggak tahu deh. Kenal. Jangan pakai blender. Jangan sampai pala lu gua center pakai bola nih ya. Ye ye Ronald sembuh. Ini bener nih. Nah, sekarang kamu ketawa-tawa lah, kamu puasin aja dulu. Albert mau berenang kah? Kan sulit enggak setahunya nih. Albert, ayo berenang Albert. Di desa udah sering berenang Om. Aduh. Oh iya kah? Albert main bumbung kart yuk. Albert. Juara satu Om. Main bumbung kart. Juara satu deh Om. Ngapain? Apa nih? Emang Albert pernah juara satu? Beyom. Pakai abang saya Om. Albert, letak dulu tasnya di mobil. Serius? Albert, enggak berat juara kah? Juara satu bumbung kart pernah. Aman, Om. Hah? Juara satu bumbung kart pernah. Bukan bumbung kart Om, berenang. Om. Kenapa sih, Lol? Berenang. Oh, berenang. Berenang. Om ini adut tingkahnya nih kayaknya harus dikorek dulu, Om. Iya. Maafin itu Albert. Ini tasku taruh mana nih, Om? Berat kali, Om. Nah, itu Om. Om Albert taruh di mobil nih, di sembarang aja dah. Mau taruh di mana-mana yang penting enggak hilang dah. Iya. Albert. Gimana Albert perjalanannya ke kota Albert? Tadi pas di ini Om, di pesawat. Di pesawat tadi Om. Apa ya? Itu pesawat Om. Lalu guncang-guncang Om. Bernat terus ngomong nih, Bert. Kenapa tuh? Ini nih. Jangan kaget kita duduk ya, Bert. Ya Om, ya, kita duduk aja. Kita duduk aja. Aku mau ngasih sesuatu nanti Albert. Yom, terus melangkah, melupakan. Turunin, cok. Kenapa, Om? Tapi dulu, jangan kaget ya, Bud. Iya, Om. Si Ronald, cok. Jadi... gimana ya ngomongnya? Apa? Belum, Bang. Oh, belum ada, Bud. Jangan terlalu semangat, Bud. Kayak lo aja lah, kayak gue gak kuat, kayak. Kenapa? Ini bang yang kiri gue nih siapa nih bang kiri gue nih? Aku Aan Albert. Itu yang itu om yang sebelah kirinya lagi om? Ronald namanya. Pedro. 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 Ah kenapa lu? Itu kau supporter dari kemarin ya? Si Gokart. Bukan om. Barusan aku jawab tadi om. Oh barusan. Kayaknya bangku tuh pakai nama aku memang bangke tuh om. Terus sebelumnya kemana aja tuh? Ini baru sekolah tadi baru nyampe bandara om. Iya, sebelumnya dari mana? Dari desa aku, Om. Desa, aduh, desa pedalaman, Om. Oh, berarti Taulah. Emang dari ini udah lama dia tuh berarti. Kayaknya abang polisi tuh di kota ini tuh. Emang oh dia polisi ya? Iya, dia polisi di salut ke. Jol, meterannya jol. Iya. Mantap itu si abangmu itu. Kamu baik tuh pasti ya. Iya. Itu kakakmu di kampung kayak gimana tuh sifatnya? Transfer duit tuh so mantap. Transfer duit tiap bulan ya. Baik kali ya. Transfer uang terus. Mama di rumah gimana di kampung?
Woi, aman om. Sehat kan? Kenalium. Ada Bang Sen om, namanya Ucup om. Oh Ucup. Itu si si Miso sifatnya gimana tuh? Baik. Bah. Ya, mending ngeselin om. Oh. Dah. Tapi kau sayang kah sama dia? Ya, dikit-dikit loh om. Kok dikit? Gengsi aja om. Kenapa kau ini bar mau ke kota tuh? Mau ketemu si Miso kah? Kenapa tuh? Bentar om. Itu kok di Twitter apa dong? Wih, main Twitter. Iya om. Main Twitter, Albert. Sama di desa. Pak Kombes Miso tenang di sana, senang kenal-kenal. Bisa kenal apa-apa. Kenapa itu, Pak? Bukan itu, Albert. Bukan itu. Hah? Oh, hoax itu. Wah? Kenapa itu, om? Kenapa? Om. Main Miso. Itu kenapa, om? Abangku mana, om? Om. Emang di Twitter ada apaan sih? Ada apa sih? Enggak ada apa-apa, Kombes Miso. Kenapa itu? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa itu. Oh. Nomornya bangku berapa, Om? Ini handphone ya. Kek, aduh. Jadi gini, Bat. Nah, coba berapa, lo jelasin lo. Bangku mana? Kita itu ada tujuan. Kenapa? Kita ada tujuan, pokoknya ya tenang, kita jangan sedih dulu ya. Kenapa om bangku khusus obat ya, sumpah. Aduh, itu kan coba ngomongnya yang bener dong. Albert, kan lu tadi udah lihat. Iya, itu kenapa om bangku pingsan nggak deh? Ya kau pasti ngerti lah kata kayak gitu. Mati om. Ninggal om. Om. Iya, yeah, dia eksekusi mati tadi karena khianat ke polisi tuh. Lah. Telepon emak dulu om. Jangan kasih tau emak kau. Tabar om. Jangan. Itu nanti bisa bunuh diri tuh emaknya. Mak! Mak! Bisa mati mak! Ma, aduh ma, kecewa aku. Kasihan cok, dia nangis. Gua bukan kasihan sih. Kaget dia, gua kaget dari responnya sih. Dia enggak sedih gitu ya. Ma, aduh mana papa ma, tau din. Aduh, pa, aduh mama, aduh udahlah pa. Miso. Miso. Pak. Udah Miso. Bentar. Pak, ini kenapa mati nih? Meninggal ini kakak. Udah Miso. Miso, Albert. Aduh. Dalam. Bentar. Coba saya aku mau nanya dulu nih, siapa yang ini yang eksekusi mati dia? Coba aku tanya dulu. Ini kayaknya. Iya. Gue udah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Udah Albert, sabar Albert. Ini yang eksekusi mati kakak gue siapa? Masih di karnaval kan OTW nih? Itu kepolisian. Gue gak tau, dia itu kepolisian. Dari pihak kepolisian katanya. Wah, anjing lah kayak gini. Sabar Albert, kita semua di sini sedih. Padahal lo bang gue baik lo sama gue, lo transfer duit dulu, nasi kucing rata kanan sama Taiti rata kanan. Udah lah, capek lah kalau gitu. Gue tau lah. Albert. Kuburnya di mana? Nah itu kita belum tahu tuh. Kita belum tahu. Besok kita mungkin cari info buat jenguk dia ke pemakaman tuh. Kok bisa sih om? Di eksekusi mati om? Udah, dia di... Ini kita jelasin ya dari awal. Nah coba aja. Ya om, kenapa sih om? Awal kan si Kay dan teman-temannya ini. Ya om. Balapan. Terus om? Misoni ternyata ini kan kita belum tahu nih dalangnya siapa ya. Anggaplah adik. Jadi intinya dia tuh ada yang disuruh, ada yang nyuruh dia buat cepuin gitu. Ngecepuin? Iya, jadi kakakmu nih dijadiin ibaratnya tumbal gitu loh. Tumbal. Nah, setelah itu setelah itu lanjut gua enggak tahu. Terus om? Ini siapa nih om di tengah fuck, woi? Fit duduk. Adanya Miso lagi berduka, Fit. Fit yang benar. Ah, anjing gua.
Kenapa kalau kau dimarahin dengan ibumu jangan kau bawa sini? Ntar. Enggak, Bart, jadi gini, Bart. Gua terus terang. Cerita si Miso ini jadi berawal kita gua Kaiser Vito sama si Aan ya apa ya? Sama Vito. Aku Vito Kaiser gua satunya lagi tuh si Vito. Mahes. Jadi balapan. Pokoknya pada intinya kita balapan sampai ujungnya itu kita dikejar dengan polisi. Ah, terus kan? Tapi di satu si kondisi, di satu kondisi. Si Miso ini kita feeling si Miso itu yang ngasih tahu posisi kita terus, soalnya polisi itu tahu tempatnya kita gitu. Ya, terus om. Nah, sesudah itu panjang cerita, aku di penjara, Kaiser, kakak kau, sama Mahes itu selamat. Kasih minum, Nal. Di sini. Minum. Di mana ada minum? Itu di dalam mobil. Nah, sehingga pada intinya, gua pun yang di penjara disiksa di federal, itu gua kesel dengan abang lu. Oh, abangku tukang cepu berarti, Mbak? Iya. Iyalah. Awalnya gitu memang kita pikir abang kau emang dalang dari semua ini. Ternyata nih minum dulu nih, bentar minum dulu. Iya, kasih minum. Udah kan. Panjang cerita. Ternyata yang Jo. Ya kenapa? Bentar. Kayaknya Albert enggak sedih deh. Ini si Miso udah makan. Iya. Jadi ya abang lu mampus dah, itu dah. Pada kayak gitu. Abang lu transfer duit ya, Om. Intinya abang lu mati dah, itu aja. Gua gempa. Parah. Pokoknya abang lu meninggal, mampus. Intinya abang lu udah mampus. Abang kau meninggal memang. Tapi di balik itu dia ternyata enggak cepu, dia mempertahankan posisi pekerjaan dia. Yang bikin seperti itu si Oscar katanya ya. Iya si Oscar. Oscar. Cok, jangan aku, cok. Si Oscar itu petinggi dari kepolisian setauku. Apa petinggi dari kepolisian? Iya. Yang ini kah yang jenderal? Iya, jenderal. Ya, setahu gue sih jenderal. Setahu gue dia jenderal sih. Gue dengar dari warga dia jenderal. Dan abang lu itu jomblo abadi. Ya intinya sih misi bangsat udah mati dah. Kok enggak sedih, Albert? Gimana mau sedih nih, di kalau gue anak tengil ini. Emang kalau misalnya adanya Miso emang kayak gini kali ya cara mengekspresikan kesedihannya itu gitu. Beda sifat sama abangnya beda sih. Beda sifat sama abangnya sih, Mang. Tapi sama-sama goblok sih. Iya, kelihatan. Adanya lebih tolol kayak tapi kelihatan emang. Sampai akar-akar gitu juga. Tadi pasti mama kau enggak sedih dengan abang kau mati ya. Pasti mama kau enggak sedih kan? Enggak tahu kayaknya lagi party di Bedeng. Gara-gara abangku aku lagi party kan ya kan. Emang keturunan keluarganya dia itu emang kayak gini. Gara-gara kau itu shotgun itu dari nenek moyangnya udah kayak gitu, Cok, kalau sudah. Iya, kenapa aku dibukul-bukul dalam gelap dah? Emang dia kayak keterbelakang. Kayaknya sih gua rasa keterbelakangan mental ya kayaknya. Iya, coba tanya si Seng, coba. Seng itu adanya kayak keterbelakangan mental ya. Coba suruh si Seng ini gitu. Ya, Seng. Aneh anjir adeknya. Siapa? Mana kan Seng nih? Seng situ. Apa namanya? Merah-merah. Kita. Itu adeknya keterbelakangan mental apa ya? Adek gua. Bukan adek Kak Albert. Iya, emang adek emang. Oh emang. Oh, kau udah kenal sama adek. Aku digebukin, Om. Makanya jangan tengil. Aku digebukin, Om. Baru jangan tengil. Kamu tengil. Tengil nih. Bocah tengil. Mau lu kumpulkanin hiu tuh sebenernya. Om. Om, aku takut, Om. Om, gak ada peduli. Om. Kok sabarnya bacot nih, kayak abang lu. Om, gua kagak. Om, ngil banget. Weh, siapa sih namanya adanya nih? Albert Om.